Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun dan rekan saya Una. Kami dari nomor registrasi 10 akan menunjukkan karya kami yang luar biasa. Alhamdulillah, kami akan mempresentasikan karya kami dengan tema Daur Ulang Pramuka, sehingga bisa menjadi barang yang mempunyai nilai fungsi, nilai seni, dan nilai jual. Hasil karya ini kami namai tempat sampah kardus jatim. Baiklah, dalam membuat karya ini, alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kardus bekas, kertas vanila, tape dan alat perkat, penggaris, gunting, tusuk sate atau bisa diganti dengan gigi. Langkah dan cara pembuatan 1. Memotong bagian-bagian membentuk persegi dan segitiga.
Nila. Setelah jadi seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah membentuk tutup bagian atas. Juga bisa ditambahin dengan gambar. Jadi, apa sih keunggulannya? Keunggulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kardus bekas yang diolah menjadi barang lebih berguna dan bermanfaat. Yang kedua, bisa dipakai sendiri dan bisa dijual untuk menambah pemasukan di masa pandemi seperti ini. Yang ketiga, pembuatan mudah, tidak sulit dan bisa dikreasi sesuai keinginan. Yang keempat, mempunyai nilai fungsi, nilai jual, dan nilai seni. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.